Rekaman artileri DPR menghancurkan militan Ukraina tersebar di media sosial Telegram pada selasa 13 Desember 2022. Operator Wafe Brigade Pengawal Ketiga Korps Angkatan Darat ke-1 DPR dalam pengintaian menemukan pergerakan prajurit angkatan bersenjata Ukraina. Tembakan artileri kemudian segera dibuka ke sasaran yang teridentifikasi. Tampak angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian, tewas dan alami luka-luka. Rusia melaporkan 343 pesawat Ukraina 183 helikopter, 2653 kendaraan udara tamar awak 396 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari Kuba Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 620 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 94.760 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke 209.